Iya. Terus. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa washabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati keluarga dari pihak perempuan
yaitu Bapak Yulianto dan Ibu Hidayati, Ida Hidayati. Penyampaian maksud dan tujuan dari keluarga pihak laki-laki yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Wibowo. Kepada beliau kami persilakan dengan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala muridina wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassri amri wal udata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Yang pertama, yang terhormat Saiful Baed, yaitu keluarga besar dari Bapak Yulianto dan Ibu Hidayati sekeluarga. Yang terhormat pembawa acara Bapak MC kita. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat. Dan yang terhormat juga keluarga besar kami dari Kampung Rawasapi Jatimulya, yaitu keluarga dari kakak saya yaitu yang bernama Sri Rusmini dari Kampung Jatimulya, asli dari Kota Klaten, Pak Ibu, kakak saya ini. Dan yang terhormat juga kakek dari Mas Galih yaitu Pak De saya yang dari Klaten, kemarin udah 3 hari udah nyampe, Pak, alhamdulillah mau menyaksikan fotonya yang akan acara pada bagian ini. Pertama-tama malah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi yang cerah ini alhamdulillah kita serombongan dari keluarga kakak kami Sirus Mini dan Jati Mulia yaitu datang jauh-jauh ke perumahan Puri Cendana ini. Allah telah memberikan rahmat di ayahnya serta kenikmatan yang tiada bandingnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa bersilaturahmi di keluarga Bapak Yulianto sekeluarga. Amin ya Tuhan. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan, tetap curahkan kejunjungan Nabi besar kita, junjungan Nabi kita, Nabi Agung Ambiyai Musyalim, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sobatnya, dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita yang di sini di akhir zaman nanti dapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tadi mendengarkan penyampaian dari Bapak MC tadi, udah dibacakan padannya tujuan kita, belum kita utarakan udah ada acara tukar cincin. Jadi udah ada harapan, Mas. Ya, alhamdulillah tadi udah diukar dengan Bapak MC kita. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama kami sekeluarga dari Mbak Rutmini, kami datang dari Kampung Jatimulya, Pak. Itu tadi kurang lebih jam 9.15. Alhamdulillah sampai di sini jam 10. Ya alhamdulillah lancar, tidak ada halangan dengan tujuan kita nanti ini. Yang kedua yaitu tujuan kita saling bersilaturahmi, Pak, antara keluarga dari Mbak Rutmini ini dengan Bapak keluarga besar Bapak Yulianto, yaitu saling mengenalkan bahwa saya serombongan tadi kurang lebih membawa rombongan hampir 20 orang. Ini yang saya bawa ini semuanya saudara, Bapak. Jadi kayak saya sendiri ini masih omnya Galih, Mas Galih. Dan ini kakek dari Mas Galih yang tadi saya utarakan sudah 3 hari dari Kota Klaten sampai di sini Jatimulya.
Dan ini kakak saya, Ibu Yadi Mas Galih. Dan yang samping kanan ini ada bude-budenya Mas Galih. Dan samping kiri Mas Galih ini ada omnya Mas Galih dan pahlinya sudah aku padinya. Jadi semua di sini rombongan rata-rata dan dari Klaten, Pak. Saya sendiri dari Klaten juga, tinggal nggak jauh dari pemungkinan Kampung Jatimulya, cuma sebelahnya saya di rumah Beragading, jadi di bawahnya orang saya. Alhamdulillah, jadi sering biar saling kenal gitu, Pak, kita sini silaturahmi untuk memperkenalkan keluarga di kakak saya ini. Yang ketiga yaitu kami mendapatkan amanah juga dari padi saya serta kakak Rukmini dan anak kami Galih, yang bermaksud tujuan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa kami sekeluarga datang ke kediaman Bapak Yulianto di Perumahan Puri Cendana ini di Jalan Taman Lawu Blok E. Alhamdulillah kita selamat dan berkat Allah Subhanahu wa taala kita ada waktu bersilaturahmi. Dan keduanya juga anak kami Mas Galih ini mempunyai niat yang bagus dan mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala akan melamar putri Bapak Yulianto dengan Ibu Hidayati yang bernama Irma, Mbak Irma Susanti, Pak. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, gak banyak lebar. Kami membawa keluarga di sini niat baik, mudah-mudahan Bapak sekeluarga Ibu besar, keluarga besar di sini menerima niat baik kami. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, tidak banyak panjang lebar kami menyampaikan. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke kediaman Bapak Yulianto dan Ibu Hidayati, yaitu bermaksud untuk melamar putri Bapak Yulianto yang bernama Irma Susanti untuk Ananda Galih Wicca. Selanjutnya cara yang ketiga itu sambutan dan juga jawaban atas penyampaian maksud dan tujuan yang sudah disampaikan, yang mana jawaban ini nanti akan disampaikan langsung atau diwakilkan oleh Bapak Kadi Istrianto dan nanti jawabannya dari anaknya, dari Ananda Irma Susanti. Nah, pada Bapak Kadi Istrianto kami persilakan. Ibu, kami berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Almarhum Triyono dan Bu Sri Rosmini beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak para sesepuh tokoh masyarakat alim ulama yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati keluarga besar Bapak Yulianto dan Ibu Hidayati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan ini bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kitbah lamaran antara saudari Irma Susanti, putri dari Bapak Yulianto dengan Ibu Hidayati, dengan saudara putra dari almarhum Bapak Triyono dan Ibu Sri Rosmini. Ting salam, marilah kita sanjung agungkan kepada nabi besar kita
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangannya telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju dunia yang penuh dengan cahaya. Mudah-mudahan kita semuanya terpilih dalam mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang di kediaman kami, yaitu kediaman Bapak Yulianto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi silaturahmi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili dari keluarga Bapak. Tadi sudah kita dengarkan secara jelas maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya keluarga dari Bu Sri Rosmini yang telah bersilaturahmi di kediaman Bapak Yulianto. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi wasilah untuk bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat antara dua keluarga ini, dan mudah-mudahan kedepannya hubungan dua keluarga ini selalu mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan maksud dan tujuan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz kita, tentang mengkibah melamar Saudara Irma Susanti, memang benar bahwa sampai saat ini belum ada pria yang menjalin hubungan dengan atau melamar dengan saudara saudari Susanti, Irma Susanti. Namun untuk lebih jelasnya barangkali nanti kita dengarkan bersama-sama penerimaan atau penjelasan yang akan langsung disampaikan oleh Saudara Irma Susanti. Kepada Saudari Irma Susanti kami persilakan. Ya, boleh sendiri, boleh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk semua keluarga dan tamu undangan serta keluarga besar dari Mas Gadi Cahyono atas niat baiknya datang ke rumah saya bertemu dengan orang tua untuk menyatukan dua keluarga, tetap yang lebih serius itu pernikahan. Sebelumnya saya terima kasih juga kepada ayah dan mama yang sudah merestui dan memberikan doanya untuk Irma, terutama di acara bahagia hari ini. Yang kedua, atas izin dan doa dari restu mama sama ayah, insya Allah saya Irma Susanti, putri ketiga dari Bapak Yulianto, menerima lamaran dari Mas Gali di acara ini. Baik, alhamdulillah tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama penerimaan dari saudara-saudari Irma Susanti tentang penerimaan pinangan yang dilakukan oleh Galih Dwi Cahyono. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini
sebagai orang tua, marilah kita semua yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa meridhoi dan memberikan doa niat baik yang akan dilakukan oleh anak kita, yaitu saudara Irma Susanti, dan niat tulus yang akan dilakukan oleh anak kita, yaitu Galih Dwi Cahyono. Dengan demikian, kami atas nama keluarga, atas nama orang tua dan keluarga besar Bapak Yulianto, dengan sepenuhnya menerima lamaran dari saudara Galih Dwi Cahyono. Yang terakhir, pada kesempatan ini sebagai orang tua kami berpesan untuk agar bisa menjaga tata krama akhlak Islami dalam pergaulan selama dalam proses pertunangan sampai bersanding di pelaminan, karena ini hanya baru pertunangan, belum sah untuk menjadi murihnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ada segala kekurangan dari Bapak Yulianto dan Ibu Hidayati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan ridho dan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih. Hadir kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kadi Istrianto yang wakil kami dari keluarga Bapak Yulianto dan Ibu Ida Hidayati. Dan alhamdulillah, maksud dan tujuan dari Ananda Galih Dwi Cahyono yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dan keluarga sudah diterima dengan baik ya oleh Adik Irma Susanti ya. Dan selanjutnya, sebelum proses ini untuk pengikatan, karena sudah diterima, maka alangkah baiknya ada serah terima atau seserahan secara simbolis ya dari keluarga calon laki-laki pada keluarga calon perempuan, yang mana diwakilkan oleh Ibu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu proses pengikatan ya, atau pemberian cincin ya dari Ananda Galih Dwi Cahyono kepada Ananda Irma Susanti, yang mana nanti akan diberikan langsung dari Ibunda Galih kepada Ananda Irma Susanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, untuk prosesi lamaran ya, untuk prosesi lamaran baik dari penyampaian maksud dan tujuan dan juga penerimaan atau jawabannya sudah diterima, dan juga secara ikatan sudah diikat dengan cincin yang sudah disampaikan oleh Ibunda dari Ananda Galih Dwi Cahyono kepada Ananda Irma Susanti. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rafiqul Wadi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syuhada ilahillallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah yang kami hormati, keluarga besar Bapak Yulianto dan Ibu Ida Hidayati, yang kami hormati keluarga besar Allah yarham Bapak Kriyono dan Ibu Sri Rusmi Rahayu, alhamdulillah termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di kesempatan pagi jelang siang ini Allah hadirkan kita dalam rangka menyaksikan proses hikmah atau inangan atau lamaran yang merupakan salah satu proses yang dilakukan sebelum pernikahan. Insyaallah mungkin katanya tadi saya sempat dengar dari Bapak Yulianto 2 pekan lagi Pak ya menikah, mudah-mudahan insyaallah. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak tadi bahwasanya pinangan ini belum menandakan kehalalan ya antara laki-laki dan perempuan. Ini hanya pintu pembuka diterimanya permintaan calon suami ya, yang nantinya insyaallah akan menikah. Maka benar diharapkan untuk bisa tetap menjaga adat, menjaga tatakrama antara Ananda dan Mas Susanti dan Mas Galih Wicaksono. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi kita sudah saksikan bersama prosesi lamaran atau hitbah. Ya, yang terakhir mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan acara alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhim sultani. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Duhai Allah, ampunilah kami, ampunilah kaum mukminin, kaum mukminat, kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Sesungguhnya Engkau Zat yang maha mendengar, maha dekat dan maha mengabulkan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Duhai Allah Rabb kami, berilah ampunan kepada kami, saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu sebelum kami. Janganlah Engkau biarkan ada kedengkian di dalam hati kami terhadap orang beriman. Duhai Allah Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik kami di waktu kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana minas salihin. Duhai Allah Rabb kami, anugerahkan kepada kami anak-anak yang termasuk golongan orang-orang yang saleh. Rabbana waj'alna muqimash shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Allah Rabb kami,
Jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang senantiasa tetap mendirikan sholat. Duhai Allah Rabb kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Duhai Allah Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, segala tindakan-tindakan yang berlebihan dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami ya Allah, tolonglah kami atas kaum kafir. Allahumma ja'al hadhihi al-hitbah hitbatan mubarakah. Ya Allah, jadikanlah acara hitbah, acara lamaran ini sebagai acara hitbah yang Engkau berkahi ya Allah. Muslihatan daimatan abada, zahiran wa batinan, awalan wa akhirah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan acara ini acara yang bermanfaat, acara yang membawa kebaikan, yang langgeng berlangsung baik selama-lamanya, secara lahir maupun batin, di awal acara sampai dengan akhir acara. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai Tuhan yang maha penyayang di antara para penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah Rabb kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lindungi kami ya Allah dari siksa neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rafiqul Hadi yang telah memimpin doa. Semoga doa-doa yang sudah kita panjatkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu para hadirin sekalian, sebelum acara penutup ada kiranya kita proses perkenalan ya. Perkenalan keluarga ya. Dari pihak laki-laki memperkenalkan keluarganya dan dari pihak perempuan juga memperkenalkan keluarganya. Ya, sambil para hadirin menikmati hidangan snack ya yang sudah disediakan oleh keluarga Bapak Lumianto dan Ibu Ida Hidayati. Sampai perkenalannya. Terima kasih Pak si kita. Alhamdulillah syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa la hajim. Bahwa kedatangan kami ini nanti dan kita masih lalu hanya itu mahamal putra ini atau Pak. Alhamdulillah kita sudah diterima dan kami sekeluarga dari keluarga besar Mbak Rusna mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas yang sangat baik dan arah tujuan kami sudah diterima. Kami akan mengenalkan diri dari keluarga resmi ini sekeluarga. Yang pertama saya Bapak Bowo, saya kan selaku omnya dari Mas Gali, di dekat juga saya tinggal di samping rumah Mbak Resmi ini. Kalau Mbak Resmi ini di atas Kapul, maaf kalau saya Mutiara Gading, itu kecamatan Meskipun Jaya dekat Grand Wisata, paling kurang lebih 1 kilo sebelah kanan, depannya itu Pak, Mutiara Gading itu Pak. Terus yang kedua
saya membawa rombongan, sampaikan juga ini Kak Askali dari Klaten, Pak, Jawa Tengah. Silakan ini. Alhamdulillah masih siap bisa menyaksikan semua yang sekali. Dan banyak. Ya. Baru semini ini dari Klaten, Pak. Di kampung ini di belakang rumah saya, Pak. Bapak saya almarhum adik dari kakek Pak sekali ini, ya. Jadi kota Klaten itu ketengahan dari Jogja sampai Solo. Jadi kita di Klaten ini di tengah-tengahnya, katanya. Jadi melewatin kalau mau ke Jogja Solo utara maupun dari selatan, itu kita melewati kota Klaten. Cuma kita kota Klatennya di pelosok juga, Pak. Jadi di kampung itu terkenalnya dari Pasar Bilanggu, ya, terkenalnya Pasar Bilanggu. Terus bilang ke barat itu kurang lebih hampir 5 kilo, ya, Pak, ya. Itu dekat pabrik-pabrik Aqua, Pak. Pabrik Aqua Klaten itu dekat. Kenalnya pabrik Aqua Klaten itu dekat kurang lebih 500 atau 1 kilo. Nanti gampang, Pak, kalau kita bersilaturahmi ada waktu, kita bersama-sama datang mampir beriman kakek dari kenapa sekali. Yang ketiga bisa mengirim Mas Gali ini, yaitu dari paman Mas Gali atau Om yang tinggal di rumah Manasari juga. Iya, iya. Di situ ada dua, yang pertama Mas Edi, yang ini Mas Babang, ini Om dari Mas Gali. Urutan yang keempat ya, Mas Edi, Mas Edi. Ini kalau Mas Babang keenam. Kalau Mas Edinya, yang kedua dan umuran saya nggak bisa datang karena kerja. Jadi mohon dimaafkan. Itu juga sama dengan satu perumahan dengan Mas Bambang ini. Daerah Cibitung juga, Pak. Terus sini ibu-ibu ini itu budenya Mbak, itu kedua dari Budi Mas Gali yang tinggal di Jatibunga. Mungkin dasar yang kenal ya, dari jalan Cendana, dari Sumat, dari itu di Pak Yudianto, tadi Pak. Terus ini perkenalkan, kalau saya tinggalnya di Pulicana yang sini, Pak. Ya, di belakang, jadi dekat kalau ada apa-apa. Terus kedua, ini Mbak Endang, kakak yang nomor 3. Terus yang kebetulan belakangan hadir karena istrinya sakit. Terus yang kedua, kakak Zainal itu juga kesehatannya kurang. Akhirnya di ya, Pak, saya sampaikan. Terus kalau ini bayi ini hanya di ya katakan ya katanya Bu Ida. Bu Ida. Terus kalau ini saya, Pak, adiknya mereka, ya. Jadi sudah di sini semua banyak kan keluarga semua. Baca untuk kenal ini nanti lebih lanjutnya kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak atas waktunya dan diberkati sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah Pak, Pak. Iya, Pak. Ayo. Tamu dulu. Pak. Iya, Pak. Dulu, Pak. Dulu, Pak.
Udah. Ayo, Bu. Mana lagi? Silakan dipersilakan, Ted. Apa? Dipersilakan. Itu mau ngobrol dulu. Oh. Kita oh iya. Yeah. Oke, Bu. Ngobrol dulu. Mas mari makan baru ngobrol enak. Ini sama. Ayo, Pak, ngobrol, Pak. Moga-moga, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Moga-moga, Pak. Moga, Bu. Ayo, terus. Ayo, Pak. Makan. Ini yang banyak ya biar ketahuan. Yang banyak ya. Muter boleh. Saya ngulang. Tadi depan nggak ada dagingnya tadi. Nah, gitu.
Ayo. Yang belakang ada dagingnya. Ada dagingnya yang belakang. Ini ayamnya ya. Makan dulu, Pak. Oke, makan, Pak. Nanti makan, Pak. Makan. Ini saya enggak. Ini makan, Pak. Oke, Pak. Ini enggak kenapa, Pak. Betul, Pak. Sambar. Iya, Pak. Berdua ya sama abang ya sama ini. Kita di YouTube langsung buka, Pak, linknya, Pak. Bagus. Udah dulu ya. Iya. Maaf ya, ahli meracik kopi. Pak Agis, nggak berani ngopi, Pak Agis. Kopi, Pak Agis? Nggak. Kopi spesial, Pak Agis. Tanpa gula ya pahit ya. Balik dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Oke, Pak. Pak Buru, ngopi. Ini empat, Pak, ditungguin, Pak. Ini ya, itu dua-dua. Ini sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Ini baru di... Ada, ini ada. Ini udah jadi. Ya. Aja, Pak. Nanti kita ketika saya yang ini. Ini udah jadi, Bu. Iya, Bu. Dua-dua jangan satu, Pak. Satu lagi. Kopi wet-nya bentar lagi dulu, udah diaduin, Pak. Empat. Siap. Maaf, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Betul, enggak apa-apa, Bu. Ya, kopi wetnya dua, nanti itu hanya. Ahli kalah ahli jenengan. Iya, kelamaan. Ini nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Ah, boleh. Moga, Pak, nggih. Moga, Pak, nggih. Terima kasih, Pak.
Tuh Pak, gini Pak, gini. Pasok video lho Pak. Pasok video lho ini lho. Amin. Pasok video lho. Pak Julianto lagi Pak Irman. Oh iya Pak Irman. Kiki. Bu. Muternya sini Pak. Halo.